warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soliha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Dan bahagianya hari ini, Ibu mengetahui kalian sudah mandi, sudah sarapan dan mempersiapkan alat tulisnya. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Di video kali ini, yang kita pelajari ada di buku tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Dan materi pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Sedangkan materi dari SBDP yaitu mengetahui teknik-teknik pembuatan patung. Yang terdapat di dalam KD 3.1 dan 3.4. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Kemudian, kalian dapat memahami teknik-teknik pembuatan patung. Baiklah, soli-solihah. Pada hari ini, kita akan menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, let's go! Mengenai materi ide pokok, pastinya kalian sudah belajar ya di kelas 4 dan 5. Dan di kelas 6 ini, kita akan mempelajari ide pokok lebih dalam lagi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dan nama lain dari ide pokok yaitu pokok pikiran, gagasan utama, pikiran pokok, dan pikiran utama. Jadi, jika anak-anak semua mendapatkan soal yang menanyakan tentang pikiran pokok dari paragraf atau gagasan utama dari paragraf, itu sama saja menanyakan tentang ide pokok. Dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang kalimat utama, Ibu Guru akan mengingatkan kalian kembali tentang paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Seperti apa sih awal paragraf? Nah, setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menonjol ke dalam atau masuk ke dalam teks. Baik, sampai sini kalian sudah paham ya dengan paragraf. Oke, kita lanjut ke gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Dan kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf ya. Jika kalimat utama di akhir, terdapat ciri-cirinya, yaitu ada kata jadi, dan, oleh sebab itu, dan dengan demikian, yang mengandung kata-kata kesimpulan. Oke, kita lanjut melihat contohnya langsung. Baik, di sini terdapat sebuah paragraf. Ibu akan membacakannya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh.
Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga-jaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, dari sebuah paragraf ini, kira-kira kalimat utamanya mana? Intinya yang mana? Dan paragraf ini lagi ngomongin apa ya? Baik, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf atau awal kalimat. Yang kalimat utamanya berbunyi, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Dan gagasan pokoknya atau ide pokoknya terdapat dalam kalimat utamanya, yaitu manfaat buah tomat. Jadi, gagasan pokok atau ide pokok bisa kalian ambil dari inti kalimat utamanya. Dah, sampai sini sudah paham ya, Nak? Baik, Ibu rasa kalian sudah paham dengan ide pokok atau gagasan pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk pendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Baik, mari kita lihat contohnya. Nah, dalam sebuah paragraf ini kira-kira yang mana kalimat penjelasnya? Baik, yang pertama kalimat penjelasnya yaitu buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Yang kedua, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Dan yang ketiga, selain itu tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu tadi adalah kalimat penjelas ya. Baik, sekarang kita menentukan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung kita ambil dari kalimat penjelas yang tadi. Yang pertama, manfaat tomat untuk wajah yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang pertama. Dan yang kedua, manfaat tomat untuk kulit yang terdapat di dalam kalimat penjelas nomor 2. Dan yang ketiga, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung yang terdapat di dalam kalimat penjelas nomor 3. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dari kalimat penjelasnya. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Di mana paragraf deduktif, yaitu paragraf dengan kalimat utama, ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, yaitu paragraf dengan kalimat utama, ada di akhir paragraf. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, kalau ibu guru kasih soal, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakannya. Baik, sebelum ibu guru kasih soal tentang ide pokok, kita lanjutkan materi SBDP. Teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Oke, berikut ini teknik-teknik pembuatan patung. Teknik membutsir. Bisa dilihat di gambar ya, Soli-Soliha. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya, butsir atau pisau sudip. Bahannya, tanah liat atau plastisin. Teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya adalah pahat dan palu. Bahannya kayu atau batu.
teknik mencetak. Dapat terlihat gambar yang jelas ya nak? Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alatnya, cetakan sesuai dengan yang diinginkan. Bahan, semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Selanjutnya adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu. Alatnya, rangka bangunan, meja putar. Bahannya, tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, sampailah kita di kesimpulan, di mana gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama yang seringnya di awal paragraf. Kemudian gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas. Selanjutnya, terdapat 4 teknik dalam membuat patung. Yang pertama, teknik memahat. Yang kedua, teknik membutsir. Yang ketiga, teknik mengukir. Dan yang keempat, teknik mencetak. Oke, setelah kesimpulan, tiba saatnya anak-anak mengerjakan tugas. Tugas terdapat di buku 6A halaman 27 nomor 4 tentang bacalah cuplikan laporan berikut. Dan petunjuk cara mengerjakan tugasnya yaitu yang pertama, tentukan ide pokok setiap paragraf. Dan yang kedua, tentukan jenis paragrafnya. Bisa dipilih antara deduktif atau induktif. Baik, selalu semangat dalam mengerjakan tugas. Dan batas pengumpulan tugasnya seperti biasa, Ibu tunggu sampai pukul 5. Bagi yang tidak bisa mengumpulkan saat batas waktu tersebut, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Dan sebelum Ibu guru tutup pembelajaran hari ini, Ibu guru selalu berpesan, jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, dan patuhi perintah orang tua. Baiklah, akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.